Penyanyi legend Iwan Fals merilis kembali album raya bersama jagonya musik dan sport Indonesia. Sejatinya album bertajuk Raya ini telah dirilis pada 2013. Namun pada pertengahan tahun 2024 ini disajikan kembali dan hadir di lebih dari 700 gerai KFC di seluruh Indonesia. Iwan Fals bersyukur album yang kurang mendapatkan kesempatan menjangkau banyak pendengar musiknya tersebut kini bisa dinikmati secara luas. Once Mekel selaku konsultan jagonya musik dan sport Indonesia mengatakan merasa bangga karena sang idola bisa berkolaborasi dengannya. Terima kasih teman-teman semua. Ini sebetulnya saya sebagai penggemar Iwan Fals belum tahu juga nih lagu-lagunya. Dan satu kebanggaan lah, saya ini kan jadi konsultan di sini udah cukup lama, 8 tahun ada ya, dan selalu kebayang tuh gimana ya kalau seorang Iwan Fals bisa keluarin CD-nya gitu. Ternyata hari ini kesampaian, terima kasih Mas Iwan. Begitu juga dengan Iwan Fals yang merasa sangat bersyukur album Raya bisa didengar ke seluruh Indonesia berkat jagonya musik dan sport Indonesia. Album Raya merupakan catatan perjalanan hidup bagi Iwan Fals yang mana album itu berisi kegembiraan, kekecewaan maupun ekspresi dirinya. Album ini diambil dari nama anak bungsu sang legenda yaitu Raya Rambu Rabani yang kini juga aktif bermusik. Dalam album ini, Iwan Fals menggandeng sejumlah musikus untuk berkolaborasi seperti Lea Simanjuntak dan istrinya Mbak Yos. Kita sendiri dulu 10 tahun yang lalu, jadi 2013. Ya karena usaha sendiri kan modal terbatas ya, cuma bisa rekaman aja. Untuk biaya promosi, untuk segala macam nggak bisa. Dan ya udah, terjadi begitu aja. Tapi beberapa hari yang lalu Cikal ngomong, "Pak, itu sama Once sama pilih album itu ada album raya loh, kan udah lama ya mau diadarin, ada 700 ininya warungnya apa 700 gerainya di seluruh Indonesia katanya. Wah serius tuh, serius ya, alhamdulillah. Dan terima kasih kerja, jadi lagu ini bisa didengar sama banyak orang ya. Kalau dulu ini itu banyak yang dengar, Once aja nggak tahu. Iya saya boleh. Saya juga belum tahu.